Bekicot gak pernah mandi bertahun-tahun. Yuk kita mandiin pakai shower di bathtub. Ayo guys, temenin aku mandiin bekicot. Ini bekicot aku belum pernah mandi sama sekali. Langsung aja yuk kita keluarin bekicotnya. Sekotor apa sih cangkangnya? Tuh bisa kalian lihat banyak lumutnya. Sampai mengerak woy. Itulah sebabnya mereka harus mandi. Kita siapin dulu bathtubnya. Jangan lupa dipasang shower dan kerannya. Oke, shower dan kerannya udah terpasang. Sekarang guys, kita pindahin yuk bekicot. Karena kalau mandi sendiri kurang seru, jadinya mau mandi bareng. Yeay, main air bareng. Mandiin bekicot gak boleh pakai air sembarangan guys. Jadi kita masak air hangat. Kalau air hangatnya udah ready, langsung aja kita masukin ke bathtub. Sambil nyalain showernya. Seger banget. Pasti mereka baru pertama kali mandi seumur hidup. Ya ampun, itu apa guys? Tiba-tiba kotorannya masuk lubang dan bikin mampet shower. Lah kan jadi tambah kotor. Terpaksa harus dikeluarin lagi semuanya. Kotorannya malah nyebar. Yaudah kita mandiin manual aja. Mandiin bekicot gak boleh pakai sikat ya guys. Bolehnya pakai yang lembut-lembut. Oke, waktunya mandi satu-satu. Kapasnya dimasukin air hangat terus dilapin ke cangkangnya. Gosoknya jangan terlalu keras. Tuh gini aja cangkangnya udah kinclong. Oke, lanjut ke bekicot berikutnya. Bekicot macan udah. Lanjut bekicot albino. Yay, semua bekicot udah selesai mandi. Kalau kalian sehari mandi berapa kali?